Serangkaian inovasi telah dihadirkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sepanjang tahun 2019. Dalam bidang teknologi, BPPT berhasil menyempurnakan alat pendeteksi gempa dan tsunami atau BOI yang telah terpasang di 8 titik rawan gempa dan tsunami seluruh Indonesia. Kemudian ada pula kendaraan listrik produk BPPT beserta stasiun pengisian daya dengan keunggulan fast charging yang telah diuji cobakan beberapa waktu lalu. Tahun 2020, BPPT mencoba memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan produk berkualitas karya anak bangsa. Untuk itu, BPPT gencar mengkampanyekan berbagai inovasinya ke berbagai kalangan industri dalam negeri. Ya, itulah dari the bottlenecking commercialization. Jadi kita harus meyakinkan bahwa industri-industri kita itu mau menerima produk-produk inovasi. Ya, karena industri kita itu kan perlu berdaya saing. Kita menginginkan industri Indonesia itu memproduksi barang yang kompetitif, yang berdaya saing dengan, dibandingkan dengan negara-negara lain, produksi dari negara-negara lain. Nah, untuk itulah kita sekarang berusaha menciptakan ekosistem ini. Tahun 2020, BPPT memiliki dua program super prioritas, yaitu pengembangan kendaraan listrik dan stasiun pengisian daya untuk menggiatkan kendaraan ramah lingkungan dengan melibatkan industri dalam negeri. Selain itu, BPPT merangkul industri dalam negeri untuk memproduksi alat pendeteksi gempa dan tsunami dan menempatkannya di beberapa lokasi rawan gempa dan tsunami. Targetnya, tahun depan BPPT akan menambah 12 alat pendeteksi canggih. Dan satu lagi yang menjadi super program dari kita itu adalah pembangunan Indonesia Tsunami Early Warning System, baik itu buoy maupun yang berbasis pada kabel laut, ya, submarine cable, untuk mitigasi bencana. Fikri Aditama, Khairuddin, The ITV.